desa, tentunya dengan FKUD, untuk nantinya rumah doa ini kan belum diresmikan. Oleh karena itu, dari pemilik yang kebetulan domisilinya ada di Jakarta, menyampaikan kepada adik kandungnya untuk sementara di rumah doa tersebut terdapat patung Bunda Maria untuk sementara ditutup dengan menggunakan terpal. Inisiatif untuk menutup dengan menggunakan terpal tersebut adalah murni dari pemilik rumah doa, dan yang melakukan penutupan adalah dari keluarga. Dalam hal ini adalah adik kandung dari pemilik rumah doa. Selanjutnya, terhadap berita yang beredar, itu adalah kesalahpahaman, gagal paham dari anggota kami yang menulis laporan. Pada prinsipnya, pembangunan rumah doa itu adalah perlu adanya sosialisasi dari pihak masyarakat kepada pihak masyarakat, kemudian dari keluarga, kemudian dengan tokoh kelurahan, tokoh desa di sana, dan tentunya dari FKUV. Oleh karena itu, sambil menunggu, karena ini rencananya 1 bulan, kemudian nanti setelah Lebaran baru akan dikomunikasikan lagi bagaimana secara internal didiskusikan masalah ini, tentunya dengan sosialisasi ke masyarakat sehingga kedepannya tidak ada gejolak. Mohon maaf atas anggota kami yang salah dalam penulisan narasi, dan kami telah mendapatkan perintah dari Bapak Kapolda bahwa tidak ada ormas yang mengganggu keamanan dan ketentraman. Bila ada ormas yang mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman, khususnya di wilayah Kulon Progo, akan kami tindak. Demikian dapat kami sampaikan. Selanjutnya dari pihak yang mewakili pemilik rumah mungkin dapat menyampaikan. Bisa. Terima kasih atas waktunya dari Ibu Kapolres, Ibu Kapolres Wates, Kulon Progo. Saya nama Sutarno, wakil dari Bapak Yakobus Sugiyarto, di mana saya bertempat tinggal di Ngegolan Bumirejo, Lendah, Kulon Progo. Yang pada waktu hari Rabu, jam 9 lebih, saya menutup patung Bunda Maria di rumah gua. Ini atas inisiatif kakak saya Sugiyarto, yang mana kakak Sugiyarto membangun di situ belum terrealisasi selesai, masih untuk penyelesaian administrasi, maka ditutup jangka waktu kurang lebih 1 bulan untuk menyelesaikan nanti segala sesuatunya supaya nanti bisa cukup selesai, maka sekarang ditutup patung Bunda Maria itu sendiri. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Yang saya sampaikan itu tidak ada unsur paksaan dari manapun, itu atas inisiatif Bapak Yakobus Sugiyarto dari Jakarta. Terima kasih, Bu. Terima kasih, kami rasa demikian. Ya, Taufik Balidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.